Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma dana innaka antal alimul hakim Bismillahirrahmanirrahim wasalisu ayyakuna fi khawf khauf wal dihamil harbi Uh, taksih ngelajengakan sholat sidatul khob sangat wadi caranya situasi genting ini uh, kemarin kan ada dua macam yang pertama baris sing separuh jogo musuh ketika musuh berada tidak lurus dengan arah kiblat jadi separuh menghadap musuh jaga-jaga, yang separuh sholat bersamaan dengan imam. Kemudian setelah dapat terkaat pertama mufarokoh, kemudian salam gantian jaga yang sebelumnya jaga makmum dengan imam meneruskan sampai sholat selesai. Uh, kemudian kalau musuh atau modal yang kedua musuh berada di arah kiblat, maka dibikin dua barisan. Barisan yang pertama ikutan bersama imam, uh, kemudian nopo ini ketika nopo niku sujud wawakofa asoful akhir Imam Ketika Imam sujud, kemudian mengangkat eh, kepalanya, maka barisan yang kedua menyusul sujud pada Imam. Kemudian tahyat eh, bersama Imam, kemudian salam bersamaan dengan Imam. Dua barisan Dan itu ini adalah sholat pada situasi genting Bismillahirrahmanirrahim wassalisu utawi kangkaping telu iku ayaku nayanto ono iku antaku nayanto ono pas sholat utawa panggunani sholat ono iku fisid datil kofi tetep ing dalem bangete wedi wal hamil arbilan ru perang Hati -hati, perang zaman bian kan langsung ya, berhadapan-hadapan senjata pakai senjata tangan situasi ini perang yang itu bacaan wa utawi ilte hamil harbi iku kinayatun persemon sindiran ansidatil ikhtilati saking bangete campur banget dicampur benal kaumin dalam antara kaum bihai suyal tasiku klan sekirane temu, klan sekiran temu pola dagingnya sebagian kaum tetemu bibatin klan sebagian kang mana falayata falayata makanu korapodoko ngang sobo kaum orako ngang mintar kil gitali saking tinggal perang wala yaqtiruna la ora podho kuwasa sapa kaum ora kuwasa ala nuzuli ing temurun ing kandaraan ing kanu lamun ana ono sapa kaum ana iku rubbanan pira-pira kang nunggang tunggangan naik kuda wala ala inhirofilan ora ing ngatasé bubaran ing kanu ana ono sapa kaum ana iku musatan pira-pira kang lumaku sikil Aikum uh, musatan birobro kang lumaku sikil. Mulane faison mongko salata. Sapa kulun saben-saben siji minal qaumi kang tetep saum. Salat kaifa halih kaya apa? Am kanaku apa tingkah hu ing kulun. Rajilan hayrul makusikal. Um, salam A masian tegese Halh kang makku aubanan utawa Halh nunggang Mustabilal kiblati halih madhepblat wawee raw mustabilil wawee raw mustabilin lan halh ora madhep ora madhep laha maring keblat Wauk daru nalan ten sepura sapa kaum, Timak timakfu tingapuro fil akmalin dalam birobo amal gerakan al roti kang akeh fis solati in dalam solat contohnya gerakan sing akeh kandoro batin kaya birobo mukul mutawaliatin kang nuli nuli e, mutawaliatin kang nuli nuli ini macam solat yang terakhir adalah solat sidatil khob wal hamil harbi. Perang berkercamuk, iltihamul harbin, niki bahasa Kinayah sindiran dari sangat bercampurnya kaum, jadi saking awor sampai-sampai daging mereka bertemu buat cenderderder dengan, sehingga pada saat seperti itu orang tidak bisa meninggalkan perang lah sing numpak kendaraan yang tidak iso medun kok jaran, tidak ditinggal medun malah dibacok, terburuk perang itu. Atau kalau yang jalan kaki tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, Berus kadung bacokan nonton, ditinggal melayu malah dibacok malah, berarti ya harus satu-satunya harus melawan. Nah, kalau situasi seperti itu maka sholatlah semampunya semungkin situasi yang bisa dilakukan baik sambil jalan kaki atau sambil naik kendaraan menghadap keblat atau tidak menghadap keblat dan gerakan-gerakan yang banyak di dalam sholat yang kalau sholat normal ini diharamkan bisa membatalkan sholat kalau pada situasi seperti ini, maka dimakfu, diampuni sehingga sholatnya tetap sah. Seperti memukul, nendang, bacok, melempar batu, semua gerakan-gerakan-gerakan yang lebih dari tiga kali pada sholat sidatul khuf yang model ketiga ini ini tidak membatalkan sholat, tapi perlu digarisbawahi situasi seperti ini pun kita masih wajib so, sholat jadi tidak ada alasan wong lek mati duwe tanggungan kodok so salat. mayoritas ulama wong mati kuwi ora dikodoki salate. ndak ada alasan untuk mengkodok salat. Hmm, tapi nah, situasi di masyarakat kita kan ya tidak semuanya mampu seperti itu sehingga kalau ada yang meninggal dunia kemudian punya tanggungan sholat kodok karena sakit sampai meninggal ada beberapa hari sholat yang belum dikerjakan maka keluarganya ini disunahkan mengkodoki sholat dari keluarganya yang sudah meninggal ikut-ikut pendapatnya ulama' yang memperbolehkan mengkotoi sholat berdasarkan dalilnya mengikut dalili kodok poso Roma Romadun. Tapi kalau dalil khusus untuk mengkotoi sholat memang tidak tidak ada. Hmm. Dan itu mayoritas ulama No melaksanakan itu ikut pendapat yang memperbolehkan iso sholat. Hmm. Yang tidak bagaimana ya monggo bahkan itu pendapat Mayo ritas. Nah, tapi kita kan ya ragat uh, ngingoni wong 50 sapa ngerti ning Gusti Allah ditom ditompo. Erah ditompo ya mau kersa Gusti Allah. Tapi lek like, ditompo kan alhamdulillah keluarga kita yang meninggal tidak punya tanggungan salat karena sudah kita padha. Hmm. Uh, mungkin dari sini uh, mengenai salat sitatul khauf ada yang ditanyakan. Hmm. Ini ya ilmu, tapi insya Allah pokok Indonesia mungkin kondusif menurut sah solat kita tuluh <laughs> Solatnya aman-aman saja. Ya. Ya syarat sahnya solat ya tetap harus suci dari atas najis ya, Terus bagaimana kalau batal wudhunya? Artinya ya batal wudhu nih. batal wudhu Ya tetap sholat sidatul khawf tapi lihurmatil waktu. So, kan? Okay. Hmm. berarti kok bar perang yo di kota ya. diulangi lagi karena sholatnya hanya sholat menguat. Waktu sholat yang dikerjakan tidak memenuhi persyaratan sholat. Karena kalau syarat sholat tidak dengan rukun-rukun sholat atau sesuatu yang membatalkan sholat di dalam sholat sidatil tetap harus suci. Dari hadas maupun najis nah, yang lain. insyaallah kitabul itu yang penting ilmu itu kalau tidak di tidak mungkin diamalkan kok tetap dituangkan dalam bab fikih. Ini bagaimana? Seperti lek like ning fikih ning bab buri kan enek bab mubaat enak sing kaulo nopo niku enak sing murni enak sing kaulo kafir kawula mukatab enak sing umul warat dan seterusnya jenis-jenisnya budak kan ya -e kok tetap dibahas di sana padahal sekarang sudah tidak ada perbudakan, nah, itu gunanya untuk apa? Nah, ternyata zaman bajuri ini perbudakan ini sudah zaman bajuri tidak ada perbudakan tapi tetap dalam dalam bab fikih bab perbudakan tetap di diajarkan tidak di setep tidak disetipu maka diulang padahal tidak mungkin untuk dipraktekkan nah, di situ oleh ulama dijawab tujuannya adalah ta'abudan, Semoga yes, semuanya merti-merti ibadah yes. Pokoknya nek bab nih ku dipelajari senyap yang sun ibadah nih Gusti Allah meskipun keilmuan itu sudah tidak mungkin untuk diamalkan. Kalau saya itu seorang nek berbudak berbuda. Lagi yang ini ki si, ada kemungkinan nek like, sholat sidatul khaf ini uh, dipraktekan neng yurah usah rita. Nanti kondusif usahakan Indonesia kondusif perasaan bunga-bunga. eh uh, waya nang bibi-bibine YouTube-YouTube ana kae NKRI uh, yang baik ya, ya moderat sing kita ikuti nek uh, lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ono fasal swiji. Fil kang tetep <tik> ing dalem mertelake penganggu Fasal ini menjelaskan tentang Pakaian di dalam agama kita ada pembahasan khusus tentang pakaian. Ada hal-hal yang perlu dipahami, yang diatur oleh syariat, pakaian apa saja yang boleh dan pakaian apa saja yang tidak boleh. Wayah, rumulan haram. al-rijali mengkek mengkek ing atase pira-pira wong lanang mengkek mengkek ing atase pira-pira wong lanang apa al-hariru sutra hmm. wa taxtum lan gawe ali-ali nganggo ali-ali bi kelawan emas ah. wa al-kuzilan sutra alus Jadi jenisnya sutra juga banyak. Uh, Le haram niku wau fi halatil ikhtiari yang dalam tingkah pemilih. Hmm. Wa kadalan yahrumu, yahrumu haram opo istiqmalu manganggu kang duki rokang tutur opoma, oleh nganggu ala jihatil iftirosi ngatasi arah-arah kang yoi ku gawi lemek dijadikan alas wa wairi dhalika lan liane jihadil iftiros mi wujuhil istiqmalati nyata piro dalan guna agi nyata si piro piro dalan guna agi haram bagi laki-laki ini memakai baju sutra haram memakai batis jinjen emas Lek cincin kalung kalung gue wis haram no menyerupai perem. kan Mas itu untuk para laki-laki. E, pada saat ikhtiar haram niku pada saat longgar katus ngeten iki klambi akeh liane situasi niki klambine akeh e, sing untuk sutra maksudnya Kok kita ada baju sutra kita pakai, maka itu hukumnya haram. Jadi situasi longgar loh, long. himbutan, himbutan kebarat. Tapi kalau ada hajat beda lagi. Misal kudikan atau gatel, wong gatel boleh di kelambian tinggi baju biasa, gue tuh temen. Tapi kalau dipakai baju sutra akan berkurang atau hilang rasa gatalnya. Lengoten -leng binten -leng malih. -leng 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 oleh karena ada hajat tapi kalau situasi tidak seperti itu eh, maka hukumnya bagi laki-laki adalah haram hmm. begitu juga haram menggunakan sesuatu yang telah disebutkan sutra karo emas tadi eh, dengan cara dijadikan alas alas tidur atau alas duduk ngelemek dan yang lain-lain yakni hal-hal atau bentuk-bentuk di dalam menggunakan Sutra atau emas di Sutro itu kok ada apa itu ada unsur menggunakan atau emas ada unsur menggunakan bagi laki-laki hukumnya adalah haram kalau unsur penggunaan ini terserah modelnya pokoknya itu masuk kategori mengguna menggunakan bagi laki-laki adalah ha, haram. Hmm. Nah, noponiku. dan perlu diketahui kan banyak juga kain sutra, sarung IPHS mengandung bahan su, sutra. Nah, kalau ada satu bahan kain itu tidak 100% sutra. Asalkan tidak melebihi 50 eh, maka masih boleh untuk laki-laki pakai pakaian berbahan dari su sutra. Eh, Sarung BHS, mereka sing kelas murah, paling 30% sutra atau 40 persen lah. Mereka sih yang juta muncul, ya mungkin 40 persen su sutra. Kalau seperti itu, pokok tidak lebih dari 50 persen masih bisa dipakai oleh laki-laki enggak -laki. hmm. hmm. sehingga oleh niku 50 persen lebih uh, berbahan su supra apalagi 100 persen supra nah, haram bagi laki-laki hmm. waya hilulan halal biro perang lanang apa lidoru roti krono are darurat. Contohnya eh, Kaharin kaya panas, Wabarotin lan adem, muhlika ini kang rusakake karone. Muhlika ini kang rusakake karone. Ah, niki ekstrim banget ngurusake karone. Halal bagi laki-laki memakai sutra karena darurat seperti panas atau dingin yang merusak bisa mematikan tapi sebenarnya tidak sampai seperti itu lah seorang yang bajuri muhlika ini nih, tidak harus seperti itu tapi mudiro ini yang membahayakan saja itu sudah bisa dikategorikan darurat sehingga orang boleh memakai pakaian dari su sutra nah, jadi memang situasi ini darurat hmm. Uh, lan halal Lin nisa'i keduni Biro-biro lupsul hariri Nganggu sutra Waftiro suhulan Gawe lemek ing sutra Boleh lek wong Kenapa boleh ya Karena perempuan itu Makhluk uh, Yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang indah. Hmm. Dan sutra itu identik dengan keindahan. Jadi emas sutra niku uh, satu perhiasan yang itu identik dengan kaum perempuan. Sehingga lek wong wedok oleh, lek wong lanang mboten angsal. tinggu oleh lek wong angsal. Hmm. Wayahilan halal. Lil wali kedune wali apa il sopi nganggoake bocah cilik dinggoe alhari raing sutra. Bocah cilikmu ngurpinten koblas sampe sini nang dalem sadurunge 7 pira-pira taun. Hmm. dalam nang pitu sadurunge 7 pira-pira taun. Niku bare babak taun, dalam taun. Eh, nang dalem Uh, wabak dah ailal bulu wabak dah halan yang dalam sak se tidak hmm. lanang rite niku boleh kita uh, beri pakaian kita uh, belikan pakaian yang berbahan sutra uh, sebelum tujuh tahun dan setelahnya sampai usia ba balik. Artinya pokok rong balik bocah cilik niku oleh nganggu baju sutra hmm. lanang wa qadilu dhahabi utaiki di emas wa kasiruhu lan ake emas istikmaluhu tegese nggunakake qalidu dhahab wa kasiruhu niku fit tahrimi dan hukum harome iku sawaun padha niki khusus laki-laki memakai perhiasan emas sedikit ataupun banyak dalam hal haramnya adalah sana dan bidani pokoknya haram titik haram akeh haram wa idza kanalandhal malikane ana apa ba'dussaupis bagiane dotot ana iku ibrisan sutra ai harirun gese sutra wa ba'dhuulan ana apa wa ba'dhuulan ana apa sebagiane saup Aa uh, al akhorukah ana iku kutnan kapuk katon. Awqatana nuto sutrobaban. Wis kok jenise sutra lene aku ora paham sutra iki. Okay. Eh uh, masan lan upamane. mongko wenang lirajuli kedene wong lanang opal luxuhu nganggo saub. Malam yakun engdal narikane ora ono opal ibrisimu. Uh, sutra iblis, orang, orang itu holiban kangungkuli, itu holiban kangungkuli ala ghairihi ngatasnya liane iblis. Uh, walaupun kalau terangne kalau kita memakai baju yang bahannya ada sutra, ada yang selain sutra, asalkan sutranya tidak holib, tidak mengalahkan berarti lima puluh ke atas dan berarti wis.

nulamun ana apa ghairul ibrisimus apa ghairul ibrisi sak liyane sutra ibrisim ana iku holiban kang kapra ya halal mongko halal uh, halal mongko halal apa halal mongko halal apa sing sing luweh akeh niku mayoritas niku sanes su, sutra wa kadalan kaya iki ki halal ini stawaya lamun jadi podo apa sutra lan wairu sutra niku sak sutra niku e, fil asahi miturut ing dalem kaul aso fil asahi miturut ing dalem kaul aso halo e, volumenya 50-50 50%, -50, 50 sutra 50% bukan sutra menurut kaul aso berarti ulama beda pendapat pendapat menurut kalau asoh ini bu boleh dipakai laki-laki. dalam hal pakaian ini agama kita ada pembahasan khusus untuk laki-laki yang tidak boleh adalah yang berbahan sutra atau perhiasan yang berbahan dari emas. Krona nenek Dalile Nah, terus kalau pakai intan bagaimana, Pak? Hmm, wong lanang nggih alih kok intan, intan sabar jut atau intan lu-lu cara nih bahasa kitab kan, Pak? Jamrud, nah niku sebenarnya harganya lebih mahal dari dari emas, itu ndak apa-apa. Nah, itu dibahas dalam bab awal dulu membahas tentang wadah. Wadah itu kalau bahannya emas dan haram ya, Uh, tapi kalau bahannya intan-intan, meskipun lebih mahal dibanding emas, tidak harus. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang-orang miskin. Om oh, miskin ini uh, situasinya orang duwe melek emas harus tuh kuda kelakon. Berndaya nengone uang piringi kok emas, itu akan menyakiti hati para fakir miskin bah masalah ini pengen tuku kalung cilik orang kuat lagi piring itu akan apa itu menyakiti hati para fakir miskin berbeda dengan intan intan jamrut zabarjut lok lok dan lain meskipun itu lebih mahal dari emas intan itu lebih mahal dari emas tapi tidak menyakiti fakir miskin karena tidak ngerti kuwi barang lah larang mau piring ini eh, kok giok lah kawat giok begini mahal itu harganya tapi lek wong desa kan piring kyo kaya watu iki ya kan nggak benda tidak tidak ngerti nilainya itu wah sebenarnya lebih mahal dari emas jadi nah, pertimbangan kenapa kalau emas haram tapi kalau intan kok tidak haram karena mayoritas fakir miskin tidak ngerti lek like, barang lah larang sehingga tidak ngefek neng pikiran mereka sehingga tidak ada efek menyakiti hati para fakir miskin nah niku ali ali mas, tidak oleh lek like, saya oleh hmm. lek like, ali ali ini inten boleh boleh tidak apa-apa Oh, sementara niki ada yang ditanyakan. gelang. Gelang. Hmm. Untuk laki-laki. Nah, ya, ya. kira-kira gelang. gelang itu kan satu perhiasan yang identik dengan perempuan. Jadi lek gelang ngegelang pomo emas, wih haram Haramnya masih tapi krono menyerupai perempuan. Wong lanang di kalung itu kan haram krono menyerupani perempuan. Wong lanang nggih rok kui haram krono menyerupai perempuan. Lagiin kau lek bahannya emas pisang, ini berarti double haram. Gelangan iki menyerupai perempuan haram bahan emas haram kuah kuadran jadi lek lek gelangan itu ya, mana sing tenggeriki disampaikan hanya tak pakai cincin alih ali karena -ali. lek olanang ini ali-ali ini ya seidentik dengan laki laki-laki nah, tidak dimonopoli perempuan mau oh, itu ya ali-ali olanang -ali, ya pantas atau juga biasa pakai ali alih kan jenabipun pun kan juga pakai ali alih tuh ya tapi lek like, liane ya, gelang suweng kalung niku identik dengan perempuan. Dadi hmm. raole niku krana menyerupai perempuan. Hmm. Nah, insyaallah ngoten lek like, gelang. Gelang iso karo kalung. Mungkin yang lain, untuk mencerit rambut jadi <laughs> apa ya ku lek rambut dawa niku kan wong lanang ya sosok dawa lek wong wedok sing akeh ya mahkota mahkota perempuan kan rambut niku Oh. Eh. khusus rambut, rambut sing gedawa iki mirip wong wedok apa ora? Aku rung ngurung iso jawab. Ono ya akeh gegi-gei sing rambuté gedawa. Heeh, ya. Terangane sing khusus rambut aku rung urung urung Jadi lek rambut ki termasuk uh, iltibas dengan perempuan serupa perempuan apa ndak sehingga menimbulkan hukum haram atau tidak kuwi aku urung iso jawab kuwi. Ngono jawab haram urung-urung keterangan nih. Lah ya akeh to kiai-kiai sing rambut itu Allah khususnya sing sok hobi amalan-amalan kan sok mulai jasa rambut murah oleh dicukur telung tahun misalnya kan Uh, <laughs> Akhirnya rambut de hmm. uh, rambut urung-urung aku rambut. Jampane hmm. uh. Coba yang lain. eh lanjut ya Bismillahirrahmanirrahim Faslun utawi iki kono fasal suici fi makang tetep indal mertilake perkara ya tak laku kang hubungan apa hubungan bil mayit kelawan mayit min huslihi nyatane ngedusi mayit wa finihi lan ngulesi mayit wa sholati lan nyolati nyolati alaihi ngatasi mayit wa lan mendem mayit di pasal ini kita akan membahas tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan mayit yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur mayit wa zamulan wajib ala tori kifardil kifayati ngatasi dalan fardu Ya nah, sabat dalam portugis fil mayyidin dal mayit al muslimi kang islam wa iril muhrimi kang ora ihram wa shahiti lan ora mati sahid lan ora mati sahid apa arbaatu asya apa 4 biro gros wiji wiji rupane rusluhu ngedusi mayit wa takfinuhu lan mulasi mayit Wassalatu lan nyolati nyolati alaihi ngatase mayit. Wa tafnuhu mendem mayit. Nah, wajib atas jalan kifayah. Kifayah kita tahu fardu kifayah itu ketika sudah ada yang mengerjakan maka gugur untuk yang lain. Fardu ain setiap orang kalau tidak mengerjakan sendiri maka belum gugur kewajiban. Sehingga ini ulama juga beda pendapat. Lek fardu kifayah satu yang melaksanakan yang lain gugur. Lek fardu ain kudu nglakoni kabeh. Ini kalau ada pertanyaan lebih utama manakah fardu ain dengan fardu kifayah? Hmm. Ulama' juga beda pendapat, dengan sisi pandang yang berbeda. Hmm. Yang mengatakan lebih utama fardu a'in, buktinya anggar wong di, diwajib. Nih. Berarti si, si utama fardu a'in. Tapi yang fardu kifayah, ulama' yang berpendapat fardu kifayah, ya tidak. Ya tidak. Lebih utama fardu kifayah, buktinya dikerjakan satu orang bisa mewakili yang lain berarti ampuh vertu kifayah nah, vertu lain kan tidak bisa mewakili yang lain berarti utama vertu nah, itu beda pendapat antar ulama semoga yang penting apa nah ini wajib kifayah nah, pada mayit yang muslim nah, ini mayit si muslim tidak ikhrom, baik ikhrom haji ataupun ikhrom umroh tidak mati syahid empat perkara senti wajib nih Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati, yang keempat adalah menguburkan mayit. Nah, empat hal ini wajib dikerjakan kan bagi orang yang tahu enek wong mati nek kono uh, wajib e kifayah ketika sudah ada yang mengerjakan maka sudah gugur kewajiban bagi yang yang lain iki ndak kena dinyang niki papat niki harus kanceng ngedusi ngolesi nyolati mendem hmm. saiki wa illam ya'lam lan lamun orang ngerti bil mayiti klan mayit sapa illa wahidun angin wong suwiji kita ayya namung kok dadi fardhu ain ala wahid apa ma perkara Kemudian apabila yang tahu mayat itu hanya satu orang, kemudian perjalanan di tengah hutan, Nengkunan umati sing roh mak tidak ada orang lain yang tahu. Maka empat perkara tadi menjadi verduain bagi dia yang tahu. Berarti dia berdosa kalau tidak mengerjakan empat perkara pa. tadi. Kalau sing kena tuntutan syari mek DEDW sing hanya dia sendirian. Wa amal mayitulan ana pun tay al kafiru kang kafir. Iqfa sholatu mongko utawi nyolati aling atase kafir iku haram. kang haram. Harbian padha iku kafir harbi, bermusuh, ona sopo kafir musuh, kana ana sapa kafir awdhimyan utawa kafir dzimi. Lek mayite kafir maka haram mensolati. Wis kok kafir. Ah uh, ning sosok enek kisah niki. bapak mati dalam keadaan non muslim, Anaknya WC Islam. Akhire sontah yai wis diijinno salati bapakku kula wadon matine non muslim. ini yuk, sak bingungan. Eh uh, uh, nyolati uh, nyolati mayit sing non muslim niku hukume haram. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, lakin lawih talatom muslimun dikafirin. kafirin sholat alal jami'i wa ini Allah mafir lil muslim. Uh, lil muslimi min huma. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, wa menang. Apa husluhu ngatusi kafir fil halaini ing dalam tingkah luru fil halaini yang dalam tingkah luru fil halaini dalam tingkah luru wa jibulan wajib apa takfinu ngulesi kafir zimi wa tafnuhu mendem zimi dunal harbi dudu kafir muso lah jadi sisi toleran gue ternyata kita pahami betul ini Tadi lek nyolati kafir dimi maupun harfi haram ya e, lek memandikan boleh, jadi kafir dimi, kafir harfi, e, niku napa niku oleh lek ngedusi oleh. Tapi kalau kafir dimi, hmm, kafir dimi itu kafir yang membayar pajak, ini dia minta perlindungan kepada negara dan dia membayar pajak tiap bulan atau tiap tahun sesuai kebijakan pemerintah. Lek kafir sing ngono maka wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Artinya kita orang-orang muslim berkewajiban mengkafani jenazah kafir dimi dan wajib menguburkan ju juga. Nah, ini kan asline kan ya toleran dong kan, ya. Kan, kan. lek ngajine rotek tenanan ngono karo wong Kristen tidak ndak senengan. Nah, kita ini diajarkan lek calon ing Fatul Qarib ngoten iki. Eh lek kafir musuh otomatis ya nyerang ki, kita mengganggu kita menyerang iki kita. Ora wajib buntel mendem ora wajib, bahkan dipangono asu yo gini. Tapi kalau kafir dimi yang damai dengan kita, eh, maka kita kewajiban mengkafani dan kewajiban mengubur menguburkan. Wal murtadu utawi murtad. Eh, wal murtadu <tuh> dunal harbi wal murtadi wong atau perono wal murtadi lan dudu wong murtad wong murtad Orang yang keluar dari agama Islam tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dikubur diburugurkan. Ini rada ekstrem niki. wis Islam kok metu kok Islam ora wajib didusi, ora wajib dikubur bahkan dilemparkan di tipakane asu mboten apa Menurut Murtad ini rada cara hukumnya rada uh, sangat terhina dalam agama kita. Uh, wa amal muhrimu ana pun te wong kang ikhram uh, iku idza qu fi nan dalan kan den kafani sapa muhrim ya fala yustaru mongko ora kena den tutupi apa ra sulhu sirae muhrim wala wajhul muhrimati lan ora wajahe wadon kang ikhram Tadi yang tidak ikhrom, yang tidak mati, sahih. Kalau mayat itu adalah orang yang ikhrom, baik ikhrom haji ataupun umroh, dia sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji. Dia sudah berpakaian ikhrom nah, di tengah-tengah melaksanakan itu, meninggal dunia. Maka, ketika dikafani, laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya. Ispen Kalau perempuan tidak boleh ditutup wajahnya Jadi Khusus kepala laki-laki Wajah perempuan ini tidak boleh ditutupi ketika di kafani hmm. Dan anak pun tewangkang mati sahid Mati dalam perang melawan orang kafir Iku falayu sholat moga ora kena din salati sapa alaihi sahid. Ha ah, wong mati sahid iku ora oleh disolati ora oleh didusi. Jadi hmm. kafannya pun apa anake baju yang dipakai waktu perang. Kecuali kalau ada yang terbuka auratnya ya ditutupi aurat Tapi ndak usah dilepaskan bajunya usgen geteh-geteh <coughs> dikuburkan <coughs> seperti situasi dia meninggal pada waktu perang sehingga itu bisa menjadikan saksi bukti waktu nanti di sidang akhirat dihisap e, dalam keadaan baju perang berdarah tenek tinggi bukti yang pengadilan sok Nah, iki aku mati sahid, iki bukti nih baju saya seperti ini. Akhirnya terus oleh tiket masuk surga. Tidak mati sahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh bajunya dikriha. Falisolla alaihi kamadakarohu dikolihi. Wasnani utai wong luru, ikulayu salani ora kena dendusi sopok isnani. Walayu sholalan orang kena den sholati alaihi alaihima isnani Ahadu mautai sholat suci ni isnani ku as syahidu wongka mati sahid. Lai mati mau fi ma'rikatil musriki na'im dalam merangi biro biro wong muslik Wa wa utawi sahid niku. ku Iku man wong mata kang mati sopo man mati ni fi kitalil kufari dalam merangi biro biro wong kafir mati niki bisa babi kelawan sebab kita, sebab perang niku. Sawakun niku padha uga. Qa talau tayyan tuma tani hu sapa kafirun wong kafir mutlakun lan mutlak Au muslimun utawa wong Islam khata'an kelawan lu lupot. Au atau to bali gamane man au muslim bali ilahi marang muslim Ausa kota utah gugur sapa muslim anda bati saking tunggangane muslim Aunah widali terus pada mengkono mengkono kabe. Aunah terus pada nih mengkono mengkono Ada dua orang yang tidak boleh dimandikan jenazahnya, juga tidak boleh disolati. Yang pertama adalah orang yang mati sahid mati dalam perang berkecamuk melawan orang-orang mus musyrik yakni orang yang mati dalam memerangi orang-orang kafir dan disebabkan per perang ini loh. ini perlu digarisbawahi bisa babi mati ini sebab per perang kalau orang sebab perang ya ya orang mati sahid apakah matinya melalui proses dibunuh orang kafir secara mutlak disengaja atau tidak pokoknya mati di pantai kafir atau terbunuh oleh orang muslim tapi tidak sengaja uh, dikira musuhnya baik baru kadung dibuacok bolone di de, dewi ini jenis khotohan tidak sengaja aku mati ini sahir. atau senjatanya kembali mengenai dirinya sendiri itu di kadung buacok pedangnya kodi kayak bu, buah belas mengenai ya, Dewi akhirnya mati, nanti ya sahid. semuanya kan proses perang itu. Atau jatuh dari kendaraan, Pak Jaran pas orang baju anda coba blok ke Jaran. Dilalah mati akhirnya. Atau yang lain. Semua dihukumi mati sahid. Ini perlu diingat loh, bisa babi sebab perang lho. sratung bu asa so ander-nder ndak apa-apa. Perang urung selesai, layah-layah laran yang sor uwit. Dilalah nang uwit duren, nyebloki kecebloan duren mah mati. Lah kuwi ora mati sahid karena artinya tidak dikarenakan perang, layah laran perang, kecebloan duren. mati semisal uh, ndak ndak sahit. Uh, Atau luka-luka pada waktu perang selesai perang diobati tidak kena lukanya parah akhirnya mati ini kemudian mati sahid mati ini wis wis baru wis, bar, wis diobati dokter wis berbagai macam obat akhirnya panggah tidak mari terus mati ini itu, ya bukan mati ini tidak boleh dimandikan tidak boleh disolah disolati nah. Sementara Allah alam biswab Mungkin ada yang ditanyakan Tentang orang uh, Mati sahid hmm. Hmm. Jadi, anak-anak mayat, mati, punya hadas besar, oke. Lengadusi pisan waktu Cukup satu kali. Kenapa? Karena ini Masuk-masukan. Waduh, karo julub baru M. Terus, kok M yang 54 adusi sisi wuluru. Cukup, sah. satu atau orang melahirkan wiladah kan imajutnya adus terus baru roh adus keluarlah darah nih nifas gue sak wayah wayah mampet, dia wajib mandi besar niat engsun adus ngilangi hadas nifas maka hadasnya melahirkan juga ikut nih, hi, hilang lah hadas besar ini juga mewajibkan mandi salah satu yang mewajibkan mandi anak tiga khusus tiga ini bersekutu antara laki-laki dan perempuan tiga khusus perempuan sing lanang wedok alami ngalami yang terus apa itu Motuma ini terus jima terus meninggal dunia nah, ini lanang wedok bodoh le iso ngala ngalami baik nah, keluar mani jima meninggal dunia ini semuanya kan mewajibkan man mandi nah, saurungi kok junub urus sampai atas gede mati berarti kan punya dua hadas besar dua hal yang mewajibkan mandi maka satu mandi ini sudah mencukupi nanti nggak perlu wajib ya terus waktu kalau malu ngentut ngiseng turu kata silir nono. semuanya nah, insya Allah nantar. cukup satu waktu mandi cukup satu

oleh orang, hmm, ya. yang tidak boleh disolati, kalau statusnya tetap muslim kan, sing pertama orang mati sahid, sing kedua besok mati sahid kan tidak boleh disolati. Terus mati dalam keadaan mabuk atau mati dalam keadaan apa si tahun bunuh diri ini dua hal ini apakah uh, sudah menyebabkan seorang keluar dari Islam? bunuh diri aroma mabuk Wi marakne wong murtad orang Berarti statusnya masih mus, muslim. Bahwa statusnya masih muslim ya masih boleh ya karena dia muslim cuman maksiat. Wong selama hidup ora tahu salat terus mati. Tapi kan banyak muslim dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kan banyak harapan masuk sur, surga. Meskipun prosesnya mampir rokok ya Allah alam di syafaat yang di nabi ngerokok, ya bisa malah <laughs> tidak ya jadi kan ya terserah kusti Allah ya gitu. hmm, jadi eh, meninggal dunia dalam keadaan mabuk maupun bunuh diri itu tidak menjadikan status seseorang keluar dari agama Islam kalau statusnya masih Islam berarti ya boleh kita mendoakan bahkan wajib kifayah kita mensolat sesolat ya. ya tetap masih berstatus muslim ada yang lain oke okay.